Aku tanya, kenapa mukul aku? Kenapa meluk aku gini? Mm. Aku gak nyangka Tuhan jawab doaku secepat ini. Gitu. Jadi dia mastiin ini bukan mimpi gitu loh maksudnya. Oh. kayak dia pukul aku. Dan dia nanya hari minggu, itu kan diumumin di gerejanya. Mm. Akan ada hamba ah, Tuhan, Michael melayani bersama-sama. Dia tanya, siapa itu? Itu oma oh, si kuasa terlebih besar gitu. Mm. Jadi ternyata dia berdoa, Tuhan aku udah tua. Aku mau ketemu sama si... Ma, si kuasa mu terlebih besar ini hmm. si kuasa mu, sebelum aku meninggal, aku tanya kenapa harus ketemu dia panggil keluarganya bawa hmm. anak kecil kan hmm. ini beberapa bulan yang lalu anak kecil ini meninggal hmm. Sekarang sudah kepala empat. Tiga tahun ini tiga delapan. Oh jadi belum ke <laughs> <laughs> kan? Kepala empat. Itu kan. Kepala empat sudah. Terus jadi, jadi dengan 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 menuju kepala empat. Nah ya. apa cita-citamu? Apa harapanmu sama sama istri? Nah, selain punya anak tiga, ya. tadi uh, mungkin buat orang nggak jelas ya. Mm -hmm. Tapi kan dulu pernah punya cita-cita Kang, aduh pengen mm -hmm. begini, pengen begini, mm -hmm. ternyata gak terjadi malah Tuhan bawa ke sesuatu yang lebih baik. Mm -hmm. Itu yang membuat aku sampai hari ini ngomong sama Tuhan Tuhan mau jadi apapun, mau gimana pun, yang pasti aku mau tetap melayani Tuhan. Mm -hmm. Sama kayak dulu kan orang taunya penyanyi kan, mm -hmm. gitu ya. Nah itu juga uh, ada kesaksiannya juga tuh waktu mau kan selama ini orang taunya penyanyi, yeah. oh Michael. Terus ketemu sama Kak Jacqueline, karena aku sama Kak Jacqueline banyak banget cerita tentang mm. perbuatan Tuhan yang sama, uh, sama dia dan namaku. Terus dia pernah doain aku karena waktu dia sembuh kan kesaksian, jadi yeah. bikin gaun Miss yeah. World waktu yeah. itu. Yeah. Tapi kan harga mahal banget Kang, mm. gaun pesta aja mahal apalagi gaun nikah gitu. Mm. Aku cuma ngomong di bawah Tuhan, one day, istriku, kalau aku nikah, belum belum nikah waktu itu, mm. pengen pakai gaunnya dari kaya gitu. Tapi kan nggak berani ngomong, mm. mahal banget yeah. gitu. Mm. Makan siang sama Bu Wiwi tuh, hmm, masih di NDC hmm. kan dulu. Ngobrol, tiba-tiba Bu Wiwi ngomong sama kak Ekin. Kin, Michael mau merit Kapan? Hmm. 2017 nanti, Maret. Hmm. Eh, Juni sorry, uh, uh, dia mau nikah gitu. Oh ya? Kak Ekin langsung ngomong, nanti gaunnya dari aku ya, langsung gitu. Hmm. Oke. Okay. Itu, awalnya dari situ. Oke, okay. luar biasa mujizat. Pas lagi fitting terakhir, seharian itu aku nggak tenang. Karena? nggak tahu Terus aku hmm. ngomong ke, waktu itu kan belum merit kan. Kenapa ya gak tenang? Istriku ngomong gini. Mungkin kamu harus ngomong apa gitu ke Tuhan. Nazar kayak janji kayak apa kayak gitu. Mm. Kalah lah mau ngapain. Ya gak tahu. jadi gembala mungkin. Jadi pengkotor uh. mungkin. Ngomongnya gitu kan. Mm. Gak lah aku kan penyanyi Tuhan bawa. ini mm. aja gitu. Mm. Tapi gak tenang. Pas fitting terakhir ke rumah Kak Ekin nih. Ke mm. galerinya dia. Tiba-tiba aku ngomong. Kak kita menyembah Tuhan yuk. Doa yuk gitu. Mm. Ayo gitu. Tiba-tiba dia ngomong. Dari mulutmu ini akan dipakai bukan cuma sekedar nyanyian. Firman Tuhan akan disampaikan. Gitu ngomongnya. -ngom. Apakah kamu mau gitu. Ditanya kayak eee. lagi nih. Uji. Ya aku ngomong, aku mau gitu. Begitu eee. bilang aku mau. Itu good. bukan guntur dia ya. Gede banget. Eee. Gede banget. Jebrat. Terus kayak film-film di siar. Gitu. Terus Kak Ekin ngomong gini. Tuhan udah dengar ya. Gitu. Amin. Tenang banget. Oh, ternyata Tuhan mau itu. Minggu depannya, aku dihubungi sama gereja. Salah satu gereja di Semarang, hmm. aku ingat banget. Hmm. Oh, Michael mau undang pelayanan. Oh iya, tapi jangan cuma nyanyi ya, khotbah sekalian gitu. Oh, pertama kali, hmm. oh kaget kan belum pernah kan? Hmm. Oh oke okay, gitu. Aku telepon Kak Ikin, hmm. itu diminta dua bulan kemudian gitu. Hmm. Kak Ekin, aku diundang khotbah nih. Kan ini dari dua Kak Ikin nih, hmm. doain aku ya sebelum hmm. pelayanan. Dia atur waktu, dia bisa, aku gak bisa. Hmm. Aku bisa, dia gak bisa, gitu terus gak bisa. Hmm pengen banget nih itu aku ingat sabtu harus berangkat Jumat pagi aku ditelepon sama satu kantor mm. Pak Michael minta maaf nih mendadak banget jadi worship leader di ibadah persekutuan doa kantor mm. karena WL kita sakit mm. Oh ya udah aku datang ternyata yang kuat bakal ikin oh. mm. Ketemulah lah di situ dia doain mm. ya aku bilang ini rencana Tuhan kak kita mau ketemu nggak pernah bisa mm. kita ketemu secara eh, bukan kebetulan lah rencana Tuhan Sejak itu sampai hari ini. Jadi tanpa aku tipikal orang yang nggak mau pakai. Jadi kadang-kadang gereja, hmm. ah kami pakai gelar STH, Aduh nggak usah. Uh, hmm. Terus pakai. Kau uh, bisa kan selesai kan pertamburan? Selesai. Um, hmm. uh, pujian waktu itu lulusnya bagus banget malah. Hmm. <laughs> Istilahnya gitu ya. Hmm. Terus ada uh, gereja kan yang bikin PS, PS terus. Hmm. Aduh nggak usah bikin aja Michael Panjaitan. Hmm. Hmm. Gak tau kenapa. Ada momen waktu itu memang Kenapa aku nggak mau pakai atribut-atribut itu lagi sekarang? Dulu zaman-zaman awal booming kan Kang, maksudnya pelayanan ke Sorong. itu spanduk gede banget, super gede. Fotoku besar dan gestar Michael gitu. Foto lah aku di depannya, udah seneng banget ya. Posting di sosial media, respon orang bagus. Ya ampun, puji Tuhan Michael dipakai Tuhan gitu-gitu semua. Di hatiku langsung ini, ya ampun, bintang tamu nih, gestar bintang nih gue sekarang gitu. Ya, manusia wilayah yes. ada rasa senang, eh. Tiba-tiba dia tuh Tuhan ngomong gini, Jangan hmm. hapus postingan itu, kok langsung hapus hmm. sejak itu sampai hari ini. Jadi, kalau ada di postinganku, kayak story kan, aku harus repost atau ngerti hmm. posting dari gereja-gereja. Kalau ada stiker-stiker, aku buat berarti ada PS-nya, ada gestarnya, ada hmm. apanya, aku tutup lagi stiker. Um, gak bagus buat pribadiku, kan? Hmm. Hari ini mungkin kita kuat, kan?" Ya tapi ada celah untuk sombong kan kuat banget yeah. kan? Mm. jadi daripada itu mending aku hindari gitu mm. itu sih aku nggak nyalain orang yang pakai oester oh, yeah. monggo yeah. gitu cuman kalau aku pribadi enggak sih nggak mm. mm. Ya itu. mungkin karena itu tadi ya lahir dari kampung yeah. d satu binjai Betul. udah gitu balik lagi ke Tarutung itu yang itu itu yang membentuk motivasi yeah. ya mm -mm. Mm -mm. Padahal kalau kita ngelihat yang sekarang tarif, budget, hubungi oh, iya. manager. iya. manajer. Kok punya manajer? Uh, dibilang manajer ada. <coughs> tapi kan nggak jadi yang uh, kan kadang-kadang kalau kita lo ngomong. Enggak, ngomong gue nggak ya, pernah nggak. Gue ngomong hubungin lo nggak pernah Gini kan, karena kan kita udah kenal. Contoh gini kan, e. ada gereja yang udah kenal. Atau kak gereja nih sekarang udah e. pernah kesini kan, akunya e. tiba-tiba, Mike tanggal ya? oh iya kan, tolong hubungi manajerku ya Kang. kan gak enak ya. Hmm. Gitu. Tapi kalau yang aku belum kenal pasti yes, yes. dan supaya pengaturan. Uh, uh, tapi kan gereja kan, yang, aduh manajer nih, Padahal nggak cuma ngatur jadwal doang, nggak uh. jadi yang oh detailin enggak sama sekali. Hmm. Gitu, cuma ngatur jadwal aja supaya nggak berantakan, supaya enggak ini ini. Hmm. Kejadian kan pernah di sini. Mm -mm. Karena jadi aku lupa lapor ke manajer. Iya. Karena lewat Kang Reza kan, kan langsung Aman. Aku nggak ngomong. Ternyata diterima di Semarang. Di Semarang dan itu aku ingat banget gerejanya kecil banget, Kang. Cuma 15 orang. Mm. iya kan. Mm. Karena kadang-kadang ada yang begitu. Oh. Ya, yeah, first uh, first in. Kayak kemarin aku baru dari Pekanbaru. Mm. Baru sampai kemarin kan. Jadi ada beberapa gereja yang ngundang aku bukan baru nggak pernah bisa karena waktunya nggak bisa mm. giliran ada ke satu gereja ini acara ini ngundang aku bisa itu gerejanya sampai ngomong gereja yang satu apa karena kami Pentakosta ya GPDI mm. aku ngomong aja mm. apa karena kami GPDI makanya nggak mau gitu oh bukan karena waktunya nggak pas mm. itu gitu aja sih <laughs> aku, <laughs> aku kalau mau ceritain Januari kemarin itu lebih ekstrim lagi cuman sensitif. Uh, Okay. eh bukan sensitif sih tentang aku udah uh, bukan diundang ya kan bukan yeah. diundang karena memang aku Jumat ada acara di sana yeah. Sabtunya mau pulang mm. terus ini gereja di daerahnya di Jember kan mm. ke desanya lagi mm. uh, terus mereka minta aduh lewat temanku mm. karena kan image-nya kan aduh ngundang Michael nanti pasti gini gini mm. gini, gini gitu bisa nggak Michael di desa kita gini gini oh ya udah udah oke okay nih udah deal tanggal, kan mm. minggunya Begitu aku okein beberapa minggu sebelumnya, eh telepon dari Natal Provinsi, salah satu provinsi besar. Mm -hmm. Budgetnya gila, Kang, gede banget. Mm -hmm. Tapi kan aku bilang, "Oh, enggak, maaf ya, mm -hmm. aku udah oke okay ini." Ini hubungi aku pendeta kan di mm -hmm. minta tolong. Yakin Pak Michael mau lepasin sekian puluh juta ini gitu ngomongnya. Mm -hmm. ya, ya, udah emang aku di pelayanan di sini. Ma Tapi cara Tuhan mobil waktu itu udah gitu uh, pas di pelayanan itu Aku disuruh Tuhan memberkati sekian, nggak mm. terima apa-apa istilahnya, mm. malah menabur gitu kan? Eh tapi di, berka, dibalas Tuhan ketika kita memilih gini, maksudnya di, hmm, apa? Uh, ya udah oke, okay, ya melakukan mm. bagianku ini. Tuhan memberkati dengan cara lain. Itu gila-gilaan. Mm. Sampai aku bilang seandainya kemana aku terima yang provinsi mm. itu, ya cuma segitu aja berkatnya. Yeah. Mm -hmm. Ternyata mm. lebih dari itu Tuhan siapin gitu. Hmm, hmm. Gitu, yang kadang-kadang, ya walaupun teman-teman ada yang ngomong, ya seperti yang ngomong tadi, jangan terima semua, pilih-pilih dong gitu. Hmm. Kan lu harus, ibarat penyanyi rohani sekarang lu di grade A. Hmm. Ada, aku bilang, ah emang ada grade-grade tadi, -grade? istilah aja <laughs> gitu ya. Iya dong, harus sekian, sekian, gini gitu ya. Aku gak nyalahin mereka, ya karena benar yang Kang Riza ngomongin tadi, Aku berlatar belakang dari kampung hmm. dengan memulai pelayanan itu nggak ngerti yang begitu begituan. Hmm. Ya udah, ya pelayanan ayo mm -hmm. ditambah masa pandemi Tuhan buktikan bahwa dengan gak pelayanan pun yeah. Tuhan pelihara Tuhan pelihara Aa. jadi saya mm -hmm. mikirnya kok eh berarti emang benar ya kita tapi itu e ya kita kan e, di dunia persilatan ya mm -hmm. e -e, jadi sekarang gue ngerti walaupun lu, lu gak jawab bahwa gue sering dengar bahwa Michael itu pesolek mm -hmm. sekarang gue ngerti kecil sendiri <guluh> oh. karena memang mandiri dari kecil Nah, kalau pas oleh itu dari zaman kita endisi kan wajib uh, ya sekarang bisa dandan sendiri. Itu harus kita harus harus hmm. Hmm. sampai ya ya baju kan brandnya semua ditentukan. Oh. Hmm. Karena kan kita itu merepresentasikan presentasikan. Kamu bintangnya. Gitu. Institusi lah. tapi memang Mike ini memang luar biasa. Waktu aku hmm. pernah waktu di mana yang di, di Solo ya yang di di yes, kamar. Eh. Tiba -tiba dia hmm. bro gua dia ini sendiri. Ini sendiri sampai oh ini bisa cowok bisa begitu ya gitu. Sih, hmm. sampai dia bener-bener dia makeup wajahnya itu dengan dengan emang wow. Cewek juga kalah pasti itu. Gak kalah juga. Sampai sampai aku sampai aja kalau lihat dia tiba-tiba dia udah pakai satu sampo, sampo apa nih? Waktu lagi rambutnya masih ada pirang sini nih. Oh berwarna. Sudah sampo apa nih? Sampai aku oh, mau ngikutin aku mau beli sampo kayak dia juga, aku beli istri. Nah, aku paling kesel kalau lihat orang pelayan nah, uh, justru yang dia emang rapi mau hutan. ya muka berminyak lah, aku selalu ngomong aduh tolong dong suaramu bagus, musikmu bagus, tapi, memberkati iya. bagus, tapi the way we look juga harus memberkati ya, betul. Uh, jangan sampai orang melihat muka berminyak lu jadi nggak semangat menyebut tuhan hmm, istilahnya hmm, gitu, hmm. nah aku tipikal yang begitu kan, Maksudnya harus rapi Di kamera harus terlihat bagus jadi aku agak kesal sama orang yang Pelayanan bajunya itu hari-hari juga pakainya itu, aduh jangan dong gitu, ya. gak harus mahal, gak harus. Ya. Ya. Mang ya. ditawaku mangga dua banyak banget kang. Ya. Aku bukan tipikal orang yang branded, enggak. Ya. Ada beberapa iya, ya. tapi kan nilai hidupmu gak ditentukan sama apa yang kamu pakai istilahnya gitu ya. Iya, kan? ya. itu yang bermasalah dulu di tim kan, di manajemen kan, ya. karena aku sering pakai mangga dua, dulu marahin, gitu. Oh. Jadi, iya, kalau di bang aku harus akui dan harus kalau aku ya hmm. dalam artian gini ngasih yang terbaikmu bukan cuma talentamu yeah. hmm. semuanya kamu harus bisa jadi berkat hmm. tampilanmu maaf nih sampai wangi badanmu pun hmm. kan hmm. ada aku selalu bercandain di sosial hmm. media ya talentamu oke okay, tapi bau badanmu gak memberkati juga sayang yeah. gitu kan karena ada orang yang cuek hmm. ng -ng -ng lihat perempuan maaf ya kayak nggak kayak habis kena tipes pucat pucat <laughs> pakai apa-apa Aduh, ini orang pelayanan atau apa sih gitu? Kalau kalau aku hmm. ya tipikalnya hmm. gitu. Hmm. Jadi suka ngomong, tolong dong perempuan pakai lipstick dong, tolong hmm. dong begini dong begitu. Hmm. Kan aku sedetail itu. Uh, Oke, okay, jadi uh, pertanyaan terakhir <laughs> untuk semua <Udah> teman-teman ya? <laughs> uh, apa uh, do and nya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, hmm. yang mana kalian sekarang yang muda-muda? one day 20 tahun dari hari ini atau 10 tahun hari ini menggantikan Michael yes. menggantikan Guntur karena hidup itu ada siklusnya yeah. ada gilirannya yeah. uh, buat teman-teman Mike uh, yang aku lakukan sampai hari ini Kang setiap mm. hari mm. orang yang dekat sama aku pasti tahu mm. tiap hari aku akan memulai hari ya tentunya berdoa tapi aku mm. selalu mengingatkan diriku uh, I'm nothing without God Hmm. Kalau nggak karena Tuhan aku nggak akan ada hari ini. Hmm. Selalu ingetin. itu untuk menjaga aku nggak hmm. mau aneh-aneh menjaga aku untuk dalam tanda kutip nggak mau merasa lebih hebat lebih jago dari yang lain. Hmm. Aku selalu diingatkan aku ini begini hari ini karena Tuhan. Hmm. Gitu. Terus jangan pernah nganggap orang lebih rendah, rendah, rendah dibanding rendah. kita. Hmm. Hmm. Dari sampai hari ini yang aku lakukan dari siapapun aku bisa belajar. Hmm. Dari penerima tamu pun aku bisa belajar. Hmm. Aku mau mulai pelayanan kan dari penerima tamu kan. Hmm. Gak langsung ke nyanyi gitu. Hmm. Bahkan di Nafiri kan dulu aku jadi asyar, 2006. Kolektan apa segala macam, sampai hari ini pun bahkan... ...dengan dalam tanda kutip menurut manusia dengan nama besar sekarang... ...sampai hari ini pun aku belajar kadang-kadang pelayanan kemana. Aku lihat sesuatu yang baik dari singernya atau dari oh iya oke okay nih... ...aku harus ikutin sesuatu yang baik ya. gitu. Hmm. Jangan pernah berhenti belajar, jangan hmm. pernah... ...merasa diri udah paling jago, udah paling hebat. Ya. Hmm. Hmm. Momen ketika kita merasa lebih jago dari orang, momen ketika kita merasa udah cukup, eh, momen itu juga kita nggak akan mau belajar lebih, hmm. lebih baik lagi, ya, ya. momen itu kita akan merasa puas, sudah hebat, tapi segala macam. Jadi kalau sering ditanya Kang, hmm. apa pencapaianmu dalam hidup ini sampai? Hmm. Aku selalu berkata, this is not an achievement, bukan pencapaian, hmm. karena kalau pencapaian ada usaha, ada kerja keras di yeah. ke sana. Yeah. Semua ini anugerah Tuhan. Mm. Itu yang Amin. aku ingatkan setiap yeah. hari, bahkan sampai sama anakku pun hmm. setiap hari, mau sekolah ingetin, aku anak cantik, anak pintar, anak yang diberkati Tuhan. Hmm. mau minta apapun, minta sama Tuhan dulu pokoknya apa-apa, pokoknya Tuhan deh semuanya Amen. gitu, itu aku ingatkan setiap hari Di Tuhan, teman-teman nah. mulai dari nol uh, ini agak lain <laughs> <laughs> hmm. karena ada si hombing dan panjaitan yes. dan aku yakin menginspirasi, juga memperlengkapi kalian God bless you